gaul gitu, tetap menjadi kece. Sebenarnya anak-anak kalau untuk cara berpakaian aku itu nggak banyak ini, nggak banyak komen ya, nggak banyak komentar sama sekali. Jadi dia tuh emaknya tuh rada-rada ini apa namanya drone katanya, jadi dibiarin aja sih. Tapi pernah kasih dari Caca atau begini kayak gitu? Karena kok kayaknya kurang cocok, pernah kayak gitu gak kalau pakai baju atau apa? Kayaknya sih pernah, cuma kan mamanya cuek. Sombong aja, sombong. Mama Rita tipe fashionnya seperti apa sih? Ya sekarang kayak gini nih, ini kasual aja gitu. Kayak suka nyari-nyari model-model apa, kayak misalkan tahun kemarin seperti ini, tahun besok seperti ini, kayak tampil gaul dan kece. Enggak sih, kalau aku sih paling kemeja, kemeja sama jeans. Kalau untuk hari-hari ya, kecuali untuk ada acara ya, aku sesuaikan. Marita, dengan anak-anak yang mensupport sama Marita menjadi seorang yang single parent, punya cucu yang viral juga. Masya Allah. Cipul. Rayansa. Rayansa. Akhirnya orang mengenalnya malah Cipul. Marita menanggapnya seperti apa? Paling banyak ya. Bangga aja, bangga sebagai orang tua, bangga ya, moga-moga tetap menjadi Nagita sama cucu-cucu yang rendah hati. Sempat ketakutan gak sih mah gara-gara Cipunya sekarang viral juga, Avatar juga viral? Ketakutannya maksudnya gimana? Ketakutan sekarang kan di sosmed gitu, terlalu terekspos gitu, anak-anak terlalu terekspos gitu. Ya ketakutan cuma takut diculik. Enggak sih, enggak. Kan di kalau pergi kan sama mama papanya, terus ada yang jagain, ada suster. Enggak sih. Mama kemarin sempat viral juga katanya yang mama jangan panggil Cipu, udah Raya aja namanya bagus. Iya, kan namanya bagus. Sayang gitu loh. Kalau emak itu kan nama kesayangan sebenarnya kan, yang bisa manggil itu orang tuanya, mama papanya. Perawatan ala Mama Rita di umurnya sekarang mungkin apa? Perawatan dari tubuh. Perawatannya apa ya? Enggak ada sih perawatan yang khusus, enggak ada olahraga. Tapi mama olahraga yang tenis sekarang. Jaga kesehatan, pasti senang olahraga, jaga pola makan juga mah atau seperti apa? Harus jaga. Ma, anak-anak sama cucu sendiri adalah penghibur mama. Wah, itu penyemangat hidup. Ada penyemangat hidupnya. Nanti lagi boleh? Iya, terima kasih. Thank you.